Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi men-treatment durian. Ini adalah pohon durian UC, duri hitam. Kita mempruning dan kemudian memberikan pupuk perangsang untuk bunga. Kita akan lihat nanti 2 bulan yang akan datang apakah pohon ini bisa berbunga atau tidak. Ini sudah hampir 4 tahunan pohon ini, dan kita kasih weed mat di bawahnya karena weed mat ini bisa menghambat pertumbuhan rumput-rumput liar yang ada di bawah. Karena ini kalau tidak dikasih, rumputnya itu cepat sekali tumbuh, dan kalau dibiarkan itu akan menutupi pohon ini. Jadi karena kita sangat kewalahan untuk memangkas rumput ini, sehingga kita menggunakan weed mat ini. Harapan kita sudah tidak ada lagi rumput-rumput di sekitar pohon ini. Pupuk yang kita berikan adalah pupuk untuk perangsang bunga yang pada umumnya sudah digunakan oleh teman-teman kita, dan hasilnya bagus. Kita sudah membuktikan dan sudah berbuah. Musangking, kita coba di musangking, sudah bisa berbuah. Ini kita mempunyai pohon duri hitam yang menurut saya pohonnya sudah bisa dibuahkan walaupun umurnya masih muda. Demikian, kita lihat nanti 2 bulan yang akan datang di sini, membuktikan bahwa pupuk tersebut bisa membuat bunga yang ada di pohon ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.